Halo bro, masih jumpa di channel Usaha Tani Racing. Ini Scoopy Vestrik ya 2022. Ini memasang voltmeter tanpa membuka depan ini ya, karena motor baru ya. Apa ya? Gak berani buka. Ini kita ambil dari sini kabel switch punya rim depan itu yang diambil warna coklat hitam yang apa ya, yang posisi kontak on itu ada listriknya yang standby. Untuk masanya kita ambilkan di sini, di baut sini. Masanya kita ambilkan di baut sini, warnanya hitam, hitam kecil. Gak kelihatan. Nah, untuk yang ini yang tiga mode apa ya, ini voltmeternya ini warna kuning dan merah dijadikan satu, terus dimasukkan di warna coklat hitam di switch rim, jadi nggak usah merubah atau membongkar bagian depan. Kalau posisi kontak on yang listrik standby kan ada ini. Nah, oke. Jadi nggak usah membongkar bagian depan atau kepalanya sini, karena ya motor baru berapa hari, nanti lecet semua. Jadi untuk masa dari voltmeter gak kelihatan. Ini masa dari voltmeter warna hitam saya taruh di bagian belakang baut L. Terus yang ada arusnya ini warnanya merah dan kuning itu dijadikan satu, terus dimasukkan di warna coklat dan hitam itu yang arus standby. Jadi arus standby yang kontak on itu ada arusnya. Untuk yang warna hijau nanti itu posisi direm baru ada arusnya itu. Jadi yang dikasih di warna coklat hitam. Wes gitu aja, ojo ribet-ribet. Wes, jangan lupa di subscribe bila ini membantu. Jangan lupa dukung channel kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wes, wassalamualaikum.